Assalamualaikum. Hari ini pada hari Jumaat 20 Oktober, saya nak ambil peluang untuk cakap sedikit tentang isu Palestin. Tapi video ni bukan nak cakap pasal perang yang sedang berlaku dekat sana. Saya nak kita menghayati apa yang berlaku, apa yang dihadapi dan apakah the future untuk saudara mara kita di negara Palestin, supaya kita boleh ambil iktibar, supaya kita boleh muhasabah diri, supaya kita boleh bantu diri kita dan juga satu sama lain. Let's jom! Sebelum nak ceritakan tentang keadaan semasa, kita kena tahu latar belakang dia dulu. Kita tengok pada akhir kurun ke-19. Pada waktu tu, kawasan Palestin tu adalah di bawah Ottoman Empire. Dan ada banyak kaum-kaum ya yang duduk dekat situ. Termasuklah orang Arab yang dinamakan orang Palestin sekarang ni, orang Yahudi dan juga macam-macam lagi kaum lain. Lepas Perang Dunia yang pertama, Ottoman Empire collapse. Dan the League of Nations, sebelum dia jadi United Nations ya, diberikan mandat untuk govern Palestine. Dan ke atas selok-belok yang berlaku dekat Britain, Balfour Declaration tahun 1917 menunjukkan hasrat Britain untuk support orang-orang Yahudi untuk memulakan tanah air dia yang pertama di negara Palestine. Because of this declaration saja, terus dapat. Lepas tu ramailah orang Yahudi seluruh dunia yang pergi emigrate ke tanah Palestin. So jadi isu lah. Can you imagine? Kita tinggal di Malaysia, lepas tu kita punya neighbor lah datang ke Malaysia atas support negara yang lebih besar. Dia kata dia duduk je, tapi effectively dia merampas. So jadilah huru-hara dekat situ. On the approval of the Charter of the United Nations, nation by nation, the delegates stand up for the great new charter they hammered out together. 50 nations standing side by side, unanimous for peace. So, lepas Perang Dunia Kedua, muncullah this organisation dipanggil United Nations. United Nations ni adalah satu organisation selepas League of Nations. Remember, I cakap pasal League of Nations tadi, benda tu dah defunct dah. Sebab ia tidak dapat menjaga keamanan dunia. So kalau kuasa besar nak bergaduh, dia boleh bergaduh je. Tak siapa boleh veto. So adalah muncul this UN. Dia memberikan kuasa veto kepada pemenang-pemenang Perang Dunia Kedua, namely United States, Britain, France, Russia dan China. So pada tahun 1947, beberapa tahun selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, UN mengeluarkan satu partition plan, iaitu dekat kawasan tanah air Palestin tu, dia officially akan membahagi ini kawasan Yahudi dan ini kawasan Arab. Golongan Yahudi menerima pelan tersebut, tetapi golongan Arab tidaklah, sebab mereka beranggapan itu adalah tanah mereka. Mereka dah duduk situ bertahun-tahun, berabad-abad, berkurun-kurun, tiba-tiba ada kuasa besar United Nations kata kena bahagi tanah ni kepada orang lain. Jadi bila dah tak puas hati tu, satu tahun selepas itu, pada tahun 1948, tercetuslah Arab-Israeli War. Dan kerana support yang diberikan kepada negara-negara lawan, mereka berjaya untuk expand tanah mereka, membuatkan ramai orang Palestin hilang tanah, hilang tempat, dihalau keluar daripada negara mereka sendiri. So untuk orang-orang Palestin, tinggallah West Bank dekat utara timur yang dikontrol oleh Jordan, dan Gaza Strip yang kita selalu dengar sekarang ni di selatan barat yang dikontrol oleh Egypt pada waktu itulah. Pada waktu-waktu inilah bermulanya PLO, the Palestinian Liberation Organization, yang memperjuangkan hak-hak Palestinians untuk ada negara dia sendiri. Sampailah tahun 1993, ada satu persidangan ni, Oslo Accords ya, dekat Norway, untuk cuba dapatkan Palestinian statehood. Tapi benda tu bukan nak kata apalah, tak menjadi sangat. Sebab apa yang kita boleh nampak sekarang ni, Palestinians masih lagi di bawah telunjuk Israel. Walaupun banyak negara-negara dunia recognize the state of Palestine, tapi kalau satu negara itu tidak ada infrastructure, tak ada kebolehan untuk menentukan banyak benda untuk rakyat-rakyat mereka kerana dihalang-halang, adakah itu satu negara yang sebenar? Bila kita cakap tentang hak-hak rakyat dia, salah satu hak yang paling penting adalah hak untuk mencari rezeki, iaitu untuk bekerja ataupun untuk buat bisnes. Orang-orang Palestin macam negara luar juga, dia akan engage dalam macam-macam economic activities.
Contohnya, education sebagai cikgu, healthcare, agriculture, construction dan juga manufacturing. So, diorang memang ada kilang jugalah. So, mereka bukannya duduk dekat situ, tak buat apa-apa. Mereka tetap hidup. Masalahnya adalah banyak halangan-halangan yang mereka kena hadapi yang most people di luar Palestin macam kita di Malaysia dan kawan-kawan kita di Indonesia tak akan hadapi. Contohnya apa? Kalau kita cakap pasal agriculture, ya, tanah-tanah orang-orang Palestin terutama sekali di West Bank seringkali dirampas. Maknanya tanah pertanian tu diambil. Ini yang direportkan lah. Dan benda ni bukannya dibuat secara senyap-senyap. Ia disupport oleh lawan mereka atas sebab security. Lepas tu benda tu akan berulang lagi. Kita bercocok tanam dekat sini, tiba-tiba kena rampas lagi atas sebab security. Lepas tu kita bayangkan, ya, kita sebagai seorang rakyat di tanah air kita sendiri. Kita nak pergi tempat kerja kita akan ada roadblock. Roadblock ini dibuat oleh askar-askar negara luar. So bila kita nak pergi roadblock tu, kita kena beratur, kita kena ambil masa dan ada peluang, ya. There is always a chance untuk kita tak dibenarkan untuk go through the roadblock. Setakat nak pergi kerja je, lepas tu nak balik kerja ataupun nak pergi masjid dan nak balik daripada masjid. Itulah masalah yang dihadapi oleh Palestinians. Mereka seakan-akan diharas, ya, dikacau kehidupan mereka walaupun mereka hanya tinggal dan hidup di negara sendiri. Cakap pasal balik rumah, rampasan rumah memang sering berlaku dan ada berlaku. Dah ada banyak kamera, dah ada banyak report, dah terbukti dah pun. Iaitu settlement-settlement kaum Yahudi yang berada berdekatan dengan West Bank dan East Jerusalem. Mereka nak expandkan lagi dia punya settlement tu, penempatan dia. Dia akan rampas property-property Palestin atas sebab security. Lepas rumah telah dirampas, tanah dirampas, rumah-rumah untuk settlers tu akan dibina atas tanah-tanah tersebut. Kalau kita tengok West Bank dan Gaza Strip tu, dia punya tanah tu kecil saja dan memang ada orang dan family tinggal di situ. Itu pun mereka diusir keluar daripada rumah mereka, daripada tanah mereka, dan mereka kena makin menyempit di West Bank yang makin mengecil. Pernah dengar tak konsep kita harass orang tu dulu, lepas tu kita ajak dia berbincang dengan kita? Kita harass dia, membuatkan dia rasa stres, tapi bila dia nak minta balik hak dia, kita demand dia untuk bertenang. Itulah yang berlaku sekarang ni, di mana kalau Palestinians nak dapatkan balik rumah dia tu, boleh. Tapi dia kena buat melalui legal process yang akan mengambil masa berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan result yang tak menentu sebab courtnya bukannya di Palestin. Court dia adalah di negara Yahudi. Dan dalam masa berbulan-bulan tu, owner nak duduk mana? Life dia akan dikacau. Dia tak boleh nak hold a career, nak buat bisnes pun tak boleh. Rumah pun tak ada. Nak buat bisnes macam mana? Dapat kerja yang biasa-biasa je lah. Kerja-kerja buruh, kejap. Kerja 4 jam kat sini, kerja 4 jam kat sana. Sebab itulah, unemployment rate dekat Palestin adalah amat tinggi. Kalau ekonomi negara terjejas, kalau tak ada company nak buat bisnes, nak generate ekonomi, macam mana dia nak employ orang? Kalau you anak muda dekat Palestin sekarang ni, you akan rasa amat susah nak hidup. Tapi ini bukan sebab mereka tak pandai. Anak-anak Palestin tetap pergi ke sekolah. Education is compulsory untuk anak-anak umur 6 sampailah 15 tahun. Kena pergi sekolah. Dan mereka pun ada universiti dekat sana. Contohnya Beer Zayt University, An-Najah National University dan The Islamic University of Gaza. So kalau mereka nak sambung belajar, semua tu memang ada pathway. Masalah dia adalah the challenges that these students have to face. Mak ayah mereka kadang-kadang tak boleh support pun satu keluarga. Tak kisahlah anak satu ke, anak dua ke, anak lapan ke, tetap susah. Oleh sebab some of dia punya kemudahan asas adalah dikontrol oleh negara lawan tu, electricity, air kadang-kadang terputus. Macam mana nak belajar dengan keadaan kondusif kalau sentiasa ada halangan? I'm like really in fear. And like every time I just have the thought of me in a every place I go run away and I just find and like maybe one day I'll end up like them, but it's a really scary thing for me. I feel bad for the kids. It's not the kids' fault that this war happened. It's no one's fault. Homes have been destroyed. There's people sleeping on the streets. You can see rubble nearly everywhere you go. It is a war zone. I'm always sick. I'm always out of health. I can't do anything. Can you believe all of this? What do you expect me to do? I'm only 10. I can't even do anything in this war. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I don't even know what to do.
all of this, when I see it, I will truly cry every day, saying to myself, why do we deserve this? Why? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. Jewish state everything it needs to defend itself and backs the claims that Israel is not responsible for the hospital bombing. So for the first part of this video, I cakap pasal the history of Palestinian state. The second part, I cakap the kesusahan yang mereka hadapi. Mereka boleh hidup, tapi hidup dengan keadaan yang susah. Mereka dianggap sebagai satu state, tetapi mereka tak dibenarkan untuk run the state tanpa kebenaran pihak lawan. So, maknanya, dia ada state, tapi tak ada statehood. Senang cakap lah. Macam dekat Malaysia ni, negara Malaysia. Siapa yang control kita punya resources, kita punya administration? Kita. Tapi bukan untuk orang-orang Palestin ataupun negara Palestin. Jadi part nombor 3 ni, I nak cerita apa yang kita boleh buat sebagai orang Islam. First, kita kena faham yang Islam ini adil. Maknanya sebagai seorang Muslim, kita kena advocate untuk penyelesaian yang adil, yang menghormati hak-hak orang yang teraniaya. Kita sentiasa kena cakap pasal benda ni. Jangan tutup mata bila saudara mara kita ditindas. So kalau kita ada kuasa dekat sini, kita gunakan. Jangan berdiam diri, jangan kata tak apalah, kita ada masalah kita sendiri. Sebab itu tidak adil untuk mereka. Dan eventually kalau kena dekat kita, kita nak ke orang kata benda sama? Tak boleh macam itu. Sebagai orang Islam yang tinggal di negara-negara yang ada diplomatic influence, mereka kena gunakan diopi kuasa diplomasi itu untuk menegakkan keadilan. Betul, setiap negara ada kepentingan masing-masing. Terutama sekali negara-negara Arab yang mengelilingi Palestin. Kalau bukan mereka yang support, memberikan bantuan dari segi attention, diplomasi, aid, siapa lagi? Dan of course, kalau you perasan, minggu lepas ataupun minggu sebelumnya, pada hari Jumaat, doa-doa yang keluar pada solat Jumaat itu adalah doa-doa untuk saudara kita di Palestin. Dan ada juga yang bersolat hajat untuk mendoakan kesejahteraan mereka. Kita sentiasa kena bercerita tentang benda ni, educate semua orang, tak kisahlah tua ke muda, tentang isu-isu ni. Isu yang dihadapi oleh orang-orang Palestin. Dan kita masuk ke chapter number 4, iaitu pengajaran. Untuk rakyat-rakyat Malaysia yang tak menghadapi kesusahan yang dihadapi oleh orang-orang Palestin, you kena bersyukur dengan apa yang ada dekat negara kita ni. Nah, bila I cakap pasal bersyukur, I bukan cakap pasal Alhamdulillah, lepas tu terus jalan. Tidak. Maksudnya, you kena ambil peluang yang you ada sekarang ni dan plan ahead. Kita ambil contoh anak-anak muda dekat Palestin. Dia nak sambung belajar pun, dia terfikir-fikir pasal mak ayah dia macam mana. Kalau dia sambung belajar tu, ada risiko di mana maybe halfway dia kena berhenti sebab ada peperangan. Peperangan besar sampai negara dia dah tak ada pun. Kalau dia dapat degree pun, kalau dia habis belajar pun, ada peluang dia tak ada kerja. So the uncertainties yang dihadapi oleh orang-orang Palestin ni, yang muda-muda ni terutama, adalah amat besar. What if dia habis belajar, negara dia dah tak ada, dia tak tahu pun nak pergi mana. Dia punya degree tu jadi tak boleh pakai. Useless. Macam you ambil degree dekat UITM, kat UM. Confirm ke semua negara akan recognize you punya degree tu? Tidak. So berbalik kepada anak-anak muda dekat Malaysia ni, ada yang kata, alah buat apa nak sambung belajar. Ada yang malas nak kerja, tak apalah nanti dapat bantuan. Ada yang ada akal, ada fikiran, jari semua complete, tak ada kecacatan, daripada atas sampai bawah, boleh jalan, boleh bergerak, tapi nak ambil jalan mudah. Ada yang kata, alah nanti kalau sambung belajar, confirm ke dapat kerja lepas 5 tahun? 5 tahun kau fikir? Orang lain nak fikir 5 tahun tak apa. Sebab negara dia tengah berperang. Kita dekat Malaysia ni, mana ada perang? Economic uncertainties pun cycle. Ada turun, ada naik. Tak adalah turun sampai bankrupt. So kita tak boleh fikir 5 tahun. Kita kena fikir 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Kita kena plan. Of course lah, kita plan tak semestinya akan berjalan. Ada yang kata, alah, kalau dah takde, takde lah. Salah.
takdir itu adalah landasan. So jadinya bila cakap you kena bersyukur, bukannya bersyukur terima kasih Allah sebab kita tak ada perang. Okey, lepas tu you pergi buat kerja yang tak akan mendatangkan faedah. Bersyukurnya adalah menghayati nikmat-nikmat yang you ada supaya you tidak akan menyesal lepas 5 tahun nanti. You tak akan keluarkan ayat-ayat macam cakap tadi. Dah Allah takdirkan aku dapat banyak ini saja. Tapi sebenarnya you ada pilihan 5 tahun dahulu, 10 tahun dahulu. Contohnya untuk sambung belajar. Ataupun ada juga orang yang cuma ada SPM. Tapi based on the circumstances. Maybe dia menyesal lah. Oh, menyesal aku tak sambung belajar. Sekarang ni aku cuma ada SPM je. Tetapi dia masuk kerja dekat company FS Studios. Contohnya. Dia buat betul-betul. Dia buat betul-betul dengan skill set yang dia ada membuatkan bos dia sayang dia. Bila bos sayang dia, of course bos dia akan naikkan gaji dia. Walaupun takdir dia, maybe family circumstances dia tak ada pun yang menyuruh dia sama belajar. Okey, tak apa. Tapi dia pilih. Okey, dulu aku kerja dekat retail. Sekarang ni aku kerja sebagai video editor. Contoh, aku buat betul-betul, aku akan naik dengan company ni. Tapi ada orang kat luar sana, dia mengalah. Tak apalah. Aku cuma ada SPM. Aku kerja je lah kat retail ni forever. Tak salah. Tapi kalau kerja retail pun, boleh kan? Untuk you kerja keras. Tunjukkan kesungguhan you. Lepas tu, you akan dinaikkan jadi supervisor, jadi manager. You pun akan dipanggil untuk jadi corporate leader lepas tu. SPM je. Tak mustahil. Macam itulah you bersyukur dengan keadaan yang you ada sekarang ni. You ambil, you hayati semua opportunity yang you ada dan you do your best. Tapi kalau you setakat bersyukur, oh nasib baik aku tak berperang. Tak macam dia. Dekat Palestin, apa guna kesyukuran tu? Dan the second thing yang I nak share dengan you adalah bila you tengok keadaan Palestin dengan lawan dia. Siapa yang ada ekonomi yang lebih besar? United States sokong siapa? Negara-negara Arab sokong siapa? Betul ke sokong? Lebih sokong pun ala-ala kadar. Bukan macam United States, dia sokong dengan 100%! Besar tak United States tu? Besar. Ekonomi dia yang terbesar di dunia. This is what I keep on saying. Sebagai orang Islam, ekonomi umat-umat Islam ni perlu kuat. Kalau tak kuat dari segi ekonomi, senang untuk dibuli. Dan benda sama boleh berlaku dekat mana-mana. Even dekat Malaysia pun. Kalau kita tengok, all of you guys pun ada juga komplain bila I buat video-video pasal kenapa orang Cina kaya. Macam mana orang Cina besarkan anak. Cara nak bayar loan rumah, cara Cina. Itu semua adalah kesedaran kewangan, betul kan? Dan dalam video-video tu mesti akan ada komplain. Alah, orang Cina kaya because dot 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 dot. Betul tak betul? Itu tak important. Yang important is that you all pun recognize kan? Ada kaum selain daripada kaum Melayu yang lebih financially literate. Business literate. Kalaulah you nak lawan, one of the few things you boleh buat adalah tingkatkan ilmu kewangan. Barulah you boleh fight. Macam mana you nak fight orang lain kalau you tak ada duit? Nak makan pun susah. Nak jaga career pun susah. Nak employ your own people pun susah. You tak ada apa-apa. You cuma tank kosong saja. Walaupun negara ni adalah negara Malaysia dengan agama rasmi dia adalah Islam. Tapi kalau umat Islam dan golongan bangsa-bangsa you, bangsa Melayu ni, adalah lemah dari segi ekonomi. Tak mudah ke kena pijak? Itu satu. All of you guys pun complain. Oh, orang tu banyak duit. Dia pergi beli rumah mahal-mahal. Kita kena keluar daripada kawasan tu. Siapa suruh you tak ada duit? Siapa suruh you tak jaga duit you betul-betul? Siapa suruh you tak belajar tinggi-tinggi dapatkan job yang bagus-bagus? Compete! Tahu complain saja. Bila kita cerita pasal kewangan, oh, ni sembah duit. Tidak! Sembah duit tu adalah orang yang sanggup menipu. Sanggup ambil rasuah. Sanggup buat dosa untuk duit. Itu orang yang sembah duit. Tapi kita bukan sembah duit. Kita tahu, okay, rezeki ni kita halal. Nak tahu rezeki tu halal, kena ada ilmu kewangan juga. Kena tahu, ini adalah saham yang syariah compliant. Ini bukan syariah compliant. Korang, EPF pun ada yang tak convert lagi daripada conventional funds kepada syariah compliant. Pergi ambil loan kedai. Pergi beli handphone. Pergi beli motor. Tengok balik peminjam tu. Conventional ke Islamic? Conventional. Okay, dia ambil lah. Tapi orang yang sama ni, sibuk nak mengatakan Islamic financing tu, haram lah, riba lah. Mana boleh buat macam itu kalau you tak ada ilmu? Sebab tu lah, I get a bit lah. A bit je. Emotional when it comes to finance. Terutama sekali personal finance. Sebab all of you guys yang komplain-komplain tentang ditindas. Melayu ditindas di negara sendiri, can happen tak? Well, apparently boleh lah. Tapi sebab apa? Sebab ilmu. Ilmu bekerja. Ilmu interview. Ilmu berbahasa Inggeris pun tak ada. Sampai ada yang komplain dia dapat first class dekat dalam degree dia engineering. Tapi orang lain yang pandai cakap bahasa Inggeris yang dapat kerja. Memanglah ilmu untuk belajar bahasa Inggeris tu percuma. Boleh buka YouTube, boleh buka buku, boleh buka TikTok, boleh baca surat khabar. Take effort. Kalau tak boleh nak berbual dengan orang untuk oral, carilah kawan-kawan. Usaha. Ini tidak. Tengok drama Melayu, tengok movie dekat Astro. Dah baik-baik benda tu bahasa Inggeris, dia pergi tukar ke bahasa Melayu. Tergelak aku tengok. Sebab, you know, dia punya voice over tu macam kelakar, you know.
muka orang putih cakap Melayu. So kalau you dah ada attitude macam itu dalam kehidupan you, macam mana you want to be a better person, macam mana you nak compete, ambil iktibar ke atas saudara mara kita di Palestin tu, bandingkan dengan keadaan kita, why don't we use that privilege and then tingkatkan diri kita supaya kita dan keluarga kita, termasuklah isteri dan anak-anak kita, boleh benefit. Thank you very much. You guys are awesome. Doakan kesejahteraan saudara-saudara mara kita di Palestin dan di seluruh dunia. Dan doakan untuk diri kita jugalah. Untuk kita berjaya di dunia dan di akhirat. Dan Assalamualaikum.